Tiga pelaku pencurian mobil pick-up berhasil diamankan Satreskrim Polresta Malang Kota. Penangkapan ketiganya sempat viral di media sosial karena terjadi aksi kejar-kejaran antara petugas dan para tersangka di exit tol Leces Probolinggo. Ketiga pelaku akhirnya dihadiahi timah panas karena berusaha melawan petugas saat akan diamankan. Menurut Wakapolresta Malang Kota AKBP Totok Mulyanto Diono, para tersangka biasanya melakukan aksinya beranggotakan 5 orang dengan inisial WY, B, F, W, dan BJ. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap tersangka W dan BJ yang saat ini masih menjadi DPO. Tersangka ini untuk saat ini yang dia amankan 3, tapi untuk pelakunya yang sudah kita ketahui itu ada W, Kecamatan Sumber Baru Jember, kemudian B, Kecamatan Sumber Baru Jember. Jadi pertama W, Whisky, kedua B, Bravo, Kecamatan Jember. Ini adalah residivis pencurian dengan pemberatan tahun 2021 ya, 2021. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan.